Saudara, akibat luapan Kali Mokefart membuat ratusan rumah di Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir 60 hingga 100 cm. Sejumlah warga nampak berjaga-jaga untuk mengantisipasi banjir kembali naik. Meski banjir sudah cukup tinggi, namun masih banyak warga yang bertahan di rumahnya masing-masing. Banjir yang merendam ratusan rumah warga di Rawabuaya ini terjadi usai hujan deras melanda Jakarta Sabtu kemarin. Intensitas hujan yang tinggi membuat debit air di Kali Mokefart meluap dan membanjiri rumah warga. Untuk mengurangi debit air yang merendam rumah warga, pemerintah dari Sudin SDA dan Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat mengerahkan 2 pompa mobile ke lokasi. Daripada banjir yang ada di wilayah Rawa 2 adalah penyebabnya dari tingginya air Kali Mokefart. Itu pun, tapi kalau untuk air hujan aja ya, apabila air Kali Mokefart surut, itu bisa tercover atau disedot langsung, hari itu juga akan surut, disedot dengan pompa. Saudara, akibat diguyur hujan sejak Sabtu siang, permukiman di Cilandak Timur, Jakarta Selatan terendam banjir hingga Sabtu malam. Permukiman warga di Jalan Nis Cilandak Timur, Jakarta Selatan terendam banjir hingga mencapai 50 cm. Selain disebabkan curah hujan yang tinggi sejak Sabtu petang, luapan Kali Krukut yang berada di kawasan tersebut membuat air masuk ke permukiman warga. Sedangkan di Tangerang Selatan, hujan deras pada Sabtu siang hingga Sabtu malam membuat ruas jalan raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten tergenang banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm. Tak hanya hujan deras, banjir juga diakibatkan oleh saluran drainase yang berada di sisi kiri dan kanan jalan tidak berfungsi dengan normal. Bahkan arus lalu lintas sempat tersendat lantaran sejumlah kendaraan harus menunggu giliran untuk bisa melintasi jalan tersebut. Tak hanya banjir, hujan deras juga menyebabkan tembok pembatas perumahan Maharta, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, ambruk dan menimpa mobil yang sedang terparkir. Kerusakan tampak pada bagian belakang dan samping mobil yang tertimpa material tembok. Runtuhnya tembok dengan disertai tanah longsor membuat warga perkampungan yang menghuni di atas perumahan merasa khawatir longsor susulan. Mengingat cuaca ekstrem yang saat ini sedang berlangsung. Sementara banjir yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memasuki malam ketiga belum juga surut. Meski sempat surut, ketinggian air kembali naik pada Sabtu tengah malam hingga mencapai 1 meter. Selain hujan deras, banjir di permukiman ini disebabkan adanya air kiriman dari hulu kali Kalen Drowak. Banjir yang merendam 2 wilayah RT dalam 1 RW itu menyebabkan sekitar 220 keluarga terdampak banjir. Hampir seluruh warga mengungsi ke rumah keluarga mereka yang berada di wilayah yang lebih tinggi. Pengurus ketua RW setempat satu persatu mengevakuasi warga yang masih berada di rumah ke lokasi yang lebih aman. Kita sudah selesai rapi-rapi, sekarang air naik lagi. Ini sudah mau hampir ketiga malam ini. Lantai rumah saya itu hampir 1 meter 80-an. 1 meter 80. Kalau paling ini. Kalau dari dasar tanahnya itu hampir 2 meter lebih. Karena rumah udah tinggi ini, Pak, ya, udah ditinggiin. Saudara, detik-detik rumah 4 lantai di Jalan Budi Mulia Pademangan Barat
Pademangan, Jakarta Utara, roboh terekam kamera pemantau. Akibat kejadian ini, pemilik rumah nyaris tertimpa material bangunan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik material bangunan rumah di Jalan Budi Mulia Pademangan Barat, Jakarta Utara, roboh. Rumah 4 lantai yang masih dalam tahap pembangunan ini roboh saat kondisi sekitar sedang hujan. Mendadak, balkon lantai 3 dan 4 roboh. Akibat kejadian ini, akses jalan warga ditutup sementara guna menghindari material bangunan menimpa warga. Nah, seling berapa detik yang punya rumah masuk, rubuh semua. Jadi nyaris ketiban ya? Iya, nyaris ketiban. Atau korban luka-luka? Nggak ada. Luka-luka juga nggak ada? Nggak ada. Nah, terus yang penghuni rumah ini sendiri sekarang gimana, Pak? Sekarang ada di rumahnya, memang sengaja ditinggalin. Walaupun kita sebagai pengurus RT, LMK, FKDM semua udah turun semua. Tapi memang orangnya masih mau tetap tinggal di sana.